Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Seloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Seloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi geger di jagat maya. Arya Seloka ungkapkan hal ini di depan publik. Tuh nyonya ada di kamar lagi rebahan ya bun. Arya ungkap betah bersama sang istri. Ternyata inilah alasannya. Aduh, bikin geger nih bun mama di rumah saat Arya Seloka ungkapkan hal tak terduga. Dan inilah alasan Arya Seloka betah bersama sang istri di rumah baru. Ternyata Arya ungkapkan dua hal pesan penting untuk para fans Ikatan Cinta. Dan inilah ungkapan Arya Seloka mengenai istri baru dan rumah baru. Bahkan sebentar lagi Arya Seloka akan mempunyai sang buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata dan bikin geger para fans Ikatan Cinta ketika Arya ungkapkan hal ini di depan publik. Sungguh tak menyangka sekali ya bun ketika Arya Seloka ungkapkan hal ini. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini Arya Seloka dan juga Amanda Manopo berhasil menjadi pasangan suami istri yang begitu romantis sekali. Bahkan di sini Arya Seloka pun ungkapkan sangat betah sekali tinggal bersama sang istri di rumah baru. Dan inilah ungkapan Arya Seloka mengenai rumah baru dan juga istrinya yang begitu setia sekali menemani Arya Seloka. Sisi lain, Arya Seloka tak ingin Putri Anne tahu hal ini karena Arya Seloka ingin bahagia selalu bersama Amanda Manopo sampai maut memisahkan. Namun hal ini tak mungkin terjadi. Putri Anne pasti akan melarang Arya Seloka untuk tinggal bersama Amanda Manopo. Dan inilah alasan Arya Seloka betah bersama sang istri di rumah baru. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi kini nama Arya Seloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.